Selamat malam, Pak Pirsa. Di saat warga dalam masa keprihatinan akibat pandemi virus corona di Dusun Namingan, Desa Parimono, Kecamatan Mengket, Kabupaten Magelang, telah terjadi musibah kebakaran. Kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2020, menghanguskan sebuah rumah milik Ibu Marsin. Nyala api yang secara tiba-tiba muncul dari dalam rumah sempat membuat panik warga sekitar. Jeda 30 menit kemudian, 6 unit mobil damkar datang ke lokasi dan berhasil menjinakkan api yang masih menyala. Kerugian yang ditaksir akibat kebakaran tersebut diperkirakan sekitar 10 juta rupiah. Hingga saat ini, sumber nyala api akibat kebakaran tersebut masih belum diketahui. Bapak Kepala Dusun dan Kepala RT setempat sedang menyelidiki akibat kebakaran yang terjadi di rumah Ibu Marsin. Hingga berita ini kami turunkan, nampak beberapa warga masih berkerumun di sekitar lokasi kejadian dan mengabaikan perintah dari pemerintah untuk social distance. Di sekitar lokasi kejadian, dan boleh melaporkan.